Oke cuy, kembali lagi bersama saya Anandam Zemral, dan di video kali ini kita akan bermain game Roblox yang judulnya adalah Greenville. Game ini mirip-mirip dengan game Southwest Florida, tapi ini kalau nggak salah letaknya di, kurang tahu, pokoknya di Amerika kayaknya ya. Dan kita sudah berada di depan showroom. Oke, sebelumnya saya sudah pernah main ini game, tapi nggak sering lah ya, jarang sih mainin game ini. Kita coba cek ya, ini kendaraannya ada apa aja seperti biasa. Nah, ini dia, ini kendaraannya banyak banget ya, tapi di sini mobilnya dalam bentuk fiksi. Jadi Toyota itu di sini namanya kalau nggak salah Velfire deh. Padahal Toyota juga ada Velfire gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini ada banyak tipe mobil, ada sedan, ada coupe, hatchback, mobil emergency, limousine juga ada, SUV, MPV atau minivan, ada truk, ada mobil atap kebuka ya atau convertible, ada mobil van, ada station wagon dan lainnya. Kita coba, dan ini ada game passnya juga, ada yang mewah, mobil sport, terus juga mobil listrik dan lainnya ya kan. Di sini kita juga bisa menyortir, Pak. Menyortir itu kayak mengurutkan dari mungkin dari tahunnya atau dari nama brandnya ya kan, menurut huruf alfabet gitu. Harganya juga bisa diurutin dari harga yang dari terendah ke tertinggi atau dari yang harga yang tertinggi ke yang terendah gitu. Oke, kita coba cari sortiran dari harga yang terendah ke tertinggi kali, karena duit saya cuma 76.000. Di sini ada banyak banget, Pak, kendaraannya. Gile tuh ya kan, nggak tahu nih, ini kayaknya nih game apakah lebih banyak ya kendaraannya daripada Southwest Florida, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti ini, waduh, gile tuh lihat tuh, ini baru segini. Oh man, oke kita akan coba scroll ke bawah seberapa banyak. Gile men, banyak banget loh. Anjrit, sampai nge-lag anjrit internetannya. Wuset, meninggal ini lama-lama internet nih. Aduh, tuh banyak, Pak. Oh, sampai segini, oke. Tapi ya lumayan sih, ini banyak banget gitu kan. Dan ternyata ya, ini aku tadi nyortir dari harga yang terendah ke tertinggi nih. Harganya yang paling tinggi nih, namanya Panini Ostro, tahun 2007 gitu kan. Harganya 2.300.000. Buset. Oke, jadi mungkin di sini teman-temannya tanya ya, ini gimana sih cara dapetin duitnya? Apakah sama seperti Southwest Florida gitu kan? Kalau di Southwest Florida kan kita harus kerja, jadi sistemnya sama seperti di dunia nyata. Tapi kalau di sini itu beda, cuy. Ini sistemnya mirip dengan itu game car driving Indonesia gitu, cuy. Jadi kita jalan-jalan keliling naik mobil gitu, bukan kerja. Jadi dapetin duitnya itu dengan ya jalan-jalan aja gitu kan, grinding gitu. Nah, kita akan coba lihat ini mobilnya banyak banget. Oke lah, kita nggak usah beli mobil, kita fokus dapetin uang dulu gitu kan, ya mobil. Nah ini dia mobil yang konon katanya ya paling banyak dicela gitu di seluruh dunia gitu kan. Kita langsung nyalain lampu gitu, jalan saja. Nah ini mapnya termasuk cukup luas lah ya, tapi saya juga kurang tahu ini apakah luasan ini atau Southwest Florida gitu. Nah ini ada mobil pemadam kebakaran. Oke, awas, ini orang-orang di sini random soalnya. Biasalah, ini sistemnya begini ya. Oke, nggak tahu itu tadi ada yang halo Anda, what? Anda lagi? Ya, saya lagi pasti yang akan muncul. Apakah itu ada orang Indonesia? Oh iya dong, tahu dong. Halo Bapak, kita langsung saja fokus gitu kan. Oke, nah ini, waduh, nge-lag sekali Pak. Bentar, saya tadi belok kemana ya? Sebentar. Ini ke, ini ada rumah. Oke, kita belok. Bentar, ini apakah ini kantor polisi? Oh, ini minimarket toh. Kukira apa, tempat kayak real estate gitu. Ternyata minimarket, cuy. Wih, ini ada apa ya? Oh, kamar mandi. Ya, seperti inilah ya. Tempat-tempat di Greenville gitu. Nah, ini... Oh, kita bisa mengambil taco. It's raining tacos. Kalian tahu nggak tuh lagu itu? Kita bisa mengambil taco-taco gitu kan. Tacos. Kita lanjut jalan gitu kan. Menggunakan mobil sejuta umat di Amerika gitu. Oke, kita cari rumah. Duh, cuy. Kok tempatnya serem, cuy. Apakah kita putar balik aja kali ini? Duh, udah sampai peternakan ini, ada sapi-sapi sebelah kanan. Oh, putar balik cuy, serem cuy tempatnya cuy. Oke. Kita putar balik. Serem cuy tempatnya cuy. Jauh dari tempat keramaian gitu kan. Gak ada tetangga sebelah kanan kiri, jadinya no life gitu.
Kita cari rumah di sekitaran deket sini aja nih. Kita belok ke kanan terus kita mepet ke kiri kali ya. Tadi di sebelah kiri kayaknya ada kayak rumah-rumah gitu cuy. Nah itu kiri tuh, kita cari rumah di sekitar sini ya, yang deket sama akses ke showroom kendaraan gitu cuy. Kita cari rumah, mana belokannya cuy, ini mana jalannya gitu kan. Gelap banget cuy. Oh depan. Nah kuning, cepet cuy. Nah kebiasaan Indonesia dibawa ke sini gitu, cukup funny. Kita cari rumah di kanan lagi. Kita sudah dapet rumah, kayaknya kita pilih rumah yang sini aja ya tuh. Patokannya itu ada perempatan kiri terus ke kanan. Nah ini pojokan, ini rumahnya. Oke, kita touch to claim house. Nah sudah ya kan, udah dapet nih rumah nih tuh ya kan. Oke kita coba masukin mobilnya dulu ya cuy ya, karena ini udah malam, udah pagi malah tuh, udah jam 4 loh, gila. Mundur. Oke agak nge-lag ya karena interior mungkin. Ini kita tutup. Nah ini sayangnya ya, ini karena rumah pertama saya ya kan, ini masih sederhana sekali, jadi ini garasinya nggak ada akses pintu masuknya. Kita tutup, asik ya kan. Tutup cuy. Nah cuy gitu cuy, kita masuk gitu kan. Dan ini ada belnya pak, jadi kalau ada tamu ting tong. Nah kita kayak ini ya, house tour siap. Oh ini kamar mandinya, ada mesin cuci. Ini kita buka, ada apa aja nih di kulkas nih. Ternyata masih kosong, saya belum beli makanan tadi. Ya udahlah, kita lanjut ke lantai 2 gitu cuy. Nah ini kamarnya. Wah om, kamar dingin sekali. Oh, ini buat kamar satu orang dan ada PC-nya. Terus juga ada laptop. Kok PC laptop ya tadi ya? Gak tahu. Oke, ini ada TV dan kita coba cek acaranya apa. Oh, ada film kayaknya ini, gak tahu. Matiin aja lah. Oke, nah ini kamar mandi yang lantai 2 tadi, kamar mandi yang lantai bawah. Ini sepertinya kamar. Nah, ini kamarnya ini ya, sendiri-sendiri ya modelnya. Nah, ini kayaknya kamar mandi dalam gitu cuy. Nah, kan bener. Sip dah. Oke cuy, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan saksikan terus video di channel saya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.